Pasha. Mungkin satu hari kita juga. Anggota Polres Mamuju Tengah melaksanakan kegiatan pembinaan rohani dan mental atau Binrohtal. Kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap minggu pada hari Kamis. Kegiatan ini dilaksanakan oleh umat muslim personil Polres Mamuju Tengah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Kegiatan pembinaan rohani dan mental ini sebagai wadah untuk membentuk karakter anggota Polres Mamuju Tengah menjadi lebih humanis dalam melayani masyarakat sehingga citra Polri menjadi lebih baik. Kekuatan yang di dunia yang menggoda ini, godaan-godaan setan yang banyak bisa kita rem. Ya. Kita tidak munafik, ya. Kebutuhan duniawi juga kita perlu butuhkan. Tapi ya itu tadi kontrolnya itu. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.